Ayo guys, kita pergi panen kopi. Panen kopi. Yo, siap guys. Let's go. Es krim guys jalannya. Bagus kan, ini buahnya sudah merah-merah semua, tinggal petik. Produksi kami itu petik merah supaya hasilnya itu bagus, rasanya mantap, kualitas terbaik dari biji kopi Robusta pilihan dari khas Gua Kopi ya, kayak gini. Nah itu bagus kan. Halo Ruli. Ini loh guys, kopi yang sudah merah, yang siap dipetik, siap panen. Bagus kan? Oke guys, ini siap panen.
siap petik merah untuk menciptakan rasa yang mantap, gurih ala Guo Coffee petik merah. Tuh, ini hasil panen kali ini ya, mungkin gak seperti tahun lalu ya. Tahun lalu sangat lebat sekali dan tahun ini cuman 50 atau 60% lah. Sepatuku udah begini. Mantap bro, kopinya tuh sekaligus bersih-bersih ya. Ini setelah panen dilakukan sortasi atau pemilihan biji yang terbaik dan biji yang kualitas bagus ya. Kita pisahkan lalu kita proses. Ya gini ya. Ini guys, setelah sortasi kita lakukan pulper atau penggilingan. Sudah sortasi biji yang bagus ya. Kita nyalain.
Ini guys, setelah di pulper lalu kita rambang ya, atau kita masukkan ke dalam ember bak yang sudah dikasih air, terus diaduk-aduk supaya yang biji yang jelek itu terapung atau kemambang ya. Yang bagus, yang biji yang bagus itu yang enggak terapung, dan yang biji yang jelek langsung kita buang aja karena bijinya enggak mutu. Di sini ala gua kopi petik merah dengan biji terbaik, biji pilihan. Yes. Biji pilihan ini kita taruh di para-para lalu kita jemur. Setelah itu kita jemur di para-para ya. Ini biji yang sudah kering ya, yang sudah dijemur selama 5 hari, dijemur di para-para. Kali ini setelah kering lalu kita proses selanjutnya. Kan WA kan orang.